Setiap ku dengar kisah indah tentangmu, semakin aku merindu. Setiap ku kenang sejuk indah senyummu, semakin ku mencintaimu. Kau tetap tersenyum dalam luka, dan saat itu ku tak di sana. Sadarku tak layak berada di dekatmu, betapa indah dirimu. Namun izinkan ku menjadi debu kakimu, agar ku gapai surgamu. Kau tetap menungguku yang tak datang, harapan rindumu selalu tertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wa salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alal a'immatil hadin al mahdiyin. Assalamu ala jami'i anbiya ilah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam barokatul Muhammadiyah. Pada malam ini kita masih ada dalam suasana Milad Sayyidatin Nisa'il Alamin, Sayyidah Fatimah As-Sahra Salamullah Alaiha. Izinkan saya memulai majelis yang mulia ini dengan mengutipkan riwayat yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis yang ditulis dalam Mizanul Hikmah karya Rai Sahri yang dinukil atau diambil dari Kanzul Ummal. Kanzul Ummal ini adalah karya dari Muttaqi Al-Hindi, seorang ulama terkenal dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Ini dinukil oleh Muhammad Rai Sahri dalam Mizanul Hikmah dari Kanzul Ummal hadis ke 24.684 dan hadis ke 24.685. Berikutnya beliau juga menukil dari kitab yang sama hadis ke 25.553 dari Kanzul Ummal. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tibanya hari kiamat. Maka beliau bersabda kepadanya, apa yang telah kau siapkan untuknya? Orang itu menjawab, aku tidaklah menyiapkan untuknya sesuatu yang besar, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu, engkau bersama siapa yang engkau cintai? Fa'anta ma'aman ahbabta. Nah, para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah, kita akan memulai majelis yang mulia ini dengan mengambil berkah pada kata-kata Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi, cinta pada para kekasih Allah alaihi wassalam adalah jalan menuju walayah. Jalan menuju tauhid af'al, tauhid sifat, dan tauhid zat. Mencintai mereka alaihi wassalam, mencintai para kekasih Allah alaihi wassalam, dan bersabar hingga maut menjemput dalam mencintai dan mengikuti mereka setulus-tulusnya adalah jalan menuju maqam tauhid al-af'al, maqam tauhid as-sifat, dan insyaallah maqam tauhid az-zat.
Para pemirsa Majelis Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam kasih sayang Allah, karena kita sedang memperingati milad Sayyidah As-Sakhra salamullah alaiha, mudah-mudahan Allah senantiasa menambah kecintaan kita kepada Sayyidah Fatimah As-Sakhra salamullah alaiha dan ayahnya dan suaminya dan anak-anaknya alaihimussalam. Mengulang apa yang kita nukil dari kitab Risalah Al-Walayah Sayyid Alama Muhammad Husain Tobatobai dalam menggambarkan cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Fatimah Az-Zahra Alaihissalam, lebih tepatnya lagi ketika beliau menjelaskan tentang Tauhid Al-Af'al, beliau mengutip salah satu riwayat kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Fatimah adalah bagian dari aku. Siapapun yang menyakitinya, maka ia telah menyakiti aku. Dan siapapun yang menyakiti aku, maka ia telah menyakiti Allah. Dikutip dari kitab Risalah Al-Walayah bab kelima. Dan dalam Sahih Muslim hadis ke 4483 di sana qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama Fatimah bid'atun minni yu'zini ma'adaha. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari dagingku. Apabila ada sesuatu yang menyakitinya, maka akan membuatku sakit pula. Ini terjemahannya saya ambil dari carihadis.com. Kemudian dalam Sahih Bukhari hadis ke 3483 Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Fatimah bid'atum minni faman akhdobaha akhdobani. Fatimah adalah bagian dari diriku. Barang siapa yang menjadikannya marah berarti membangkitkan kemarahanku. Para pemirsa Majelis Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam kasih sayang Allah, cinta karena Allah ini dijelaskan secara khusus dalam oleh Profesor Das Tahib dalam buku beliau Sejarah Fatimah Az-Zahra di halaman pertama. Beliau mengingatkan kita bahwa tidak diragukan lagi, tidak didapatkan pada diri Nabi dan para imam, yakni para kekasih Allah, salam atas mereka semua, satu atom pun dari hawa nafsu. Karena kalau masih ada, tidak ada jalan bagi mereka untuk sampai ke hadirat ilahi, kedekatan Allah. Tidak diragukan lagi dalam diri Nabiullah Muhammad SAW dan para nabi dan para imam salamullah alaihim. Tidak ada satu atom pun hawa nafsu. Jadi betul-betul mereka sudah bersih. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin dekat pada haribaan tersebut, seyogianya mengarahkan diri dengan sepenuh hatinya kepada Tuhan semesta alam, serta menganggap diri dan segala yang ia miliki fana di hadapan Allah. Beliau mengutip di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, hidupku, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Menarik bahwa Alamah Al-Majlisi menjelaskan hal ini lebih lanjut. Tidak sepantasnya seseorang menyangka bahwa cinta Nabiullah Yakub alaihi salam pada Nabiullah Yusuf alaihi salam itu karena ketampanan Yusuf alaihi salam atau karena sekedar kasih seorang bapak. Tidak, kata Alamah Al-Majlisi. Beliau menandaskan ini merupakan buruk sangka atau su'udzon pada kenabian. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, wa la kaula, wa la kuwata illa billah. Ya, janganlah Anda analogikan amalan, perasaan orang-orang suci itu dengan diri kita. Gitu. Para kekasih Allah, para Nabiullah, para Imam Al-Ma'sum alaihi wassalam itu jauh keadaannya ketimbang kita semua. Tak bisa dibayangkan. Jangan sekali-kali menganalogikan. Nanti kita jatuh pada keadaan yang digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim dalam surat Yusuf ayat 8 tentang persangkaan saudara-saudara Nabiullah Yusuf alaihissalam kepada Nabiullah Yakub alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itqalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ketika mereka berkata sesungguhnya Yusuf dan saudaranya dalam kurung Bunyamin tutup kurung lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan dalam kurung yang kuat tutup kurung. Inna abana lafi dolalim mubin. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita termasuk mereka yang berburuk sangka kepada para nabi dan para imam dan para kekasih Allah alaihi wassalam dengan menganalogikan sifat-sifat amalan lahir batin mereka dengan sifat-sifat manusia biasa. Jadi menurut Alamah Al-Majlisi, tidaklah tangisan Yakub alaihissalam ketika berpisah dengan Yusuf alaihissalam adalah karena Nabi Yusuf itu anaknya. Namun karena Nabiullah Yakub alaihissalam tahu bahwa Allah Ta'ala telah memilih Yusuf di antara anak-anaknya yang 12. Dan karena Nabiullah Yusuf alaihissalam telah menjadi tempat inayah ilahiyah khusus. Karena itu Nabiullah Yakub alaihissalam lebih mencintai Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, ini luar biasa penting dan luar biasa menarik. Kembali kepada anta ma'aman ahbabta. Kau akan bersama dia yang
engkau cintai, ya, maka kedekatan pada Allah hanya akan terwujud untuk orang-orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci alaihi wasallam dan para kekasih Allah alaihi wasallam hanya karena Allah. Nah, berikutnya Profesor Dastagib menjelaskan bahwa cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra Salamullah Alaiha itu karena Allah semata-mata juga. Tidak ada hal lain yang mencampurinya. Seperti misalnya karena keberadaannya sebagai putri satu-satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pandangan Profesor Dastagib mengambil pelajaran dari pandangan Alama Al-Majlisi. Pada malam Mi'raj, Rasul Mulia Shallallahu Alaihi Wasallam memetik buah apel dari pohon kebahagiaan. Ya, pohon kebahagiaan ini Syajarah Tuba. Dan membaginya menjadi dua bagian. Lalu tampaklah dari tengah-tengah buah tersebut secercah cahaya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Jibril tentang cahaya itu, Jibril Salamullah Alaih menjawab, cahaya yang dikokohkan di langit dan Fatimah di atas bumi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, mengapa dikokohkan di langit? Karena sesungguhnya dikokohkan Allah pada hari kiamat dengan syafaat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyantap buah apel itu dan terjadilah nutfah asal kejadian As-Zahra Salamullah alaiha dari buah apel tersebut. Benar, asal jasad Sayyidah Fatimah As-Zahra Salamullah alaiha adalah alam surga. Oleh karena itu, beliau Salamullah alaiha menjadi mulia dan suci. Suatu kali pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat As-Zahra Salamullah alaiha berbincang dengan ibundanya Sayyidah Khadijah Salamullah alaiha saat masih di dalam perut ibunya. Sungguh ia sudah menyatakan pada saat kelahirannya syahadat akan keesaan Allah. Risalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah ayahandanya dan wilayah Amirul Mukminin Imam Ali Salamullah alaih dan anak-anaknya alaihi wassalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan pada para nabi aroma safarjal surga, pada bidadari aroma yasmin surga, dan pada malaikat aroma bunga aljuri atau mawar surga, dan dia telah mengumpulkan pada putriku Az-Zahra aroma ketiganya. Karena Fatimah adalah bagian terdepan penduduk surga, maka Fatimah Salamullah alaiha membawa bersamanya aroma surga. Ya, jadi setiap kali memandang Fatimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gembira karena Fatimah adalah bagian terdepan penduduk surga.
Jadi Fatimah membawa bersamanya aroma surga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Fatimah Salamullah Alaiha datang, beliau bangkit dan berdiri dan berkata, tebusannya adalah ayahnya. Allah ridho atau marah pada seseorang yang ridho atau marah kepada Fatimah. Jika Fatimah meridhoinya, maka Allah meridhoinya. Dan barang siapa membuat marah Fatimah, maka Allah marah padanya. Para pemirsa Majalah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah, Profesor Dastagib mengambil riwayat ini dari Biharul Anwar jilid ke-10. Jadi mencintai Sayyidah Fatimah Az-Zahra Salamullah alaiha adalah jalan walaya. Adalah jalan cepat walaya. Dan kalau bisa senantiasa bersabar dalam cinta kepada Sayyidah Zahra Salamullah alaiha dan ayahandanya dan suaminya dan anak-anaknya, maka seseorang insya Allah akan bisa mencapai makom tauhid af'al, tauhid sifat, dan tauhid zat. Menjelaskan lebih lanjut beberapa keutamaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra Salamullah alaiha, saya akan menyadur sebuah kisah yang sangat menarik dari Maula TV Channel. Perhatikanlah bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra Salamullah alaiha, yang menurut Ibnu Abil Hadid, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hubungan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Zahra Salamullah alaiha tidak sekedar kasih sayang antara ayah dan anak. Di depan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra Salamullah alaiha adalah tajalliyat ilahi, tajalliyat keindahan ilahi yang tidak ada bandingannya. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap Sayyidah Zahra datang kepadanya, setiap Sayyidah Zahra Salamullah alaiha datang kepadanya, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam selalu bangun dari tempat duduknya lalu mencium tangan Sayyidah Zahra Salamullah alaiha seumur hidupnya. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi wasallam bersabda, setiap kali aku merindukan surga, aku mencium putriku Fatimah. Nah, di sini ulama yang mengupas di Maula TV ini sangat luar biasa menurut saya, ya, memberikan penekanan. Perhatikan dengan seksama. Bukan surga kita, kata beliau, tapi surga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini menarik bahwa seseorang itu akan, kalau masuk surga, akan mendapatkan surga dengan karakteristik dan makom tertentu. Surga ini bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada kisah para urofa, di mana seorang zahid, ya, ditemukan oleh seorang urofa lain lewat mimpi, ya, masuk surga tapi tidak terlalu bahagia. Ketika ditanya kenapa, karena dulu waktu aku hidup di dunia, aku beribadah pada Allah mendambakan surga. Jadi aku memperoleh surga. Terus apa yang tidak kau peroleh? Aku tidak memperoleh Allah. Jadi ada surga yang tidak ada Allahnya, tanda kutip, ya. Makomnya belum makom kurb, ya, kedekatan yang terdekat dengan Allah. Nah, tapi yang disebutkan di sini jelas, karena yang mengucapkan adalah Sayyidul Wujud Abul Qasim Muhammad
Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abul Qasim Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka surganya pasti surganya Rasulullah. Dimana surga pimpinan wujud sekalian alam ini enggak, tidak bisa dibandingkan dengan surga seluruh makhluk lain. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan surga kita. Salah satu penafsiran surga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini menurut hemat Al-Fakir, bahwa Sayyidah Fatimah As-Zahra Salamullah Alaiha merupakan tajalliyat ilahi yang tidak ada bandingannya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Zahra alaihissalam ini seseorang yang kalau mengikuti bahasa Sayyid Alam Muhammad Husain Tabatabai sudah merealisasikan maqam tauhid al-af'al, maqam tauhid sifat, dan maqam tauhid zat dengan sempurna. Kalau bahasa Imam Khomeini ini sudah merealisasikan maqam alhamdulillah, maqam la ilaha illallah, maqam Allahu Akbar, dan maqam Subhanallah. Ya. Nah, terus beliau mengutip seorang penyair. Surga kedekatan Ahmad Fatimah. Lailatul Qadar Muhammad Fatimah. Tuhan merindukan lantunan ya Rabbmu. Salam para nabi untuk Zainabmu. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam hingga Al-Mahdi. Zikir mereka adalah ya Fatimah, ya Fatimah. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam hingga Al-Mahdi. Zikir mereka adalah ya Fatimah, ya Fatimah. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih, beliau memanggil putrinya Fatimah, karena beliau yakin kesedihannya akan sirna dengan melihat Sayyidah Fatimah As-Zahra Salamullah Alaiha. Amirul Mukminin Salamullah Alaih berkata, ini Imam Ali ya sekarang ya. Sayyidul Wasiin alaihi salam. Setiap kali aku masuk ke rumah, kesedihanku sirna setiap kali aku menatap wajah Fatimah. Fatimah adalah wujud surga. Fatimah adalah tajalliyat keindahan ilahi yang tak ada bandingannya bagi Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Amirul Mukminin Salamullah alaih serta Al-Maksumin Salamullah alaihi. Allahumma salli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hadirin para pemirsa Majalah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam barokatul Muhammadiyah. Jadi Sayyidah Zahra Salamullah Alaiha telah mencapai maqam tauhid yang sempurna dan merupakan tajalliyat keindahan ilahi yang tidak ada bandingannya. Karena itu salah satu jalan cepat untuk mencapai maqam tauhid al-af'al, tauhid as-sifat, dan tauhid adzat adalah dengan mencintai Sayyidah Fatimah As-Zahra Salamullah alaiha binti Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam
dan ayahandanya sallallahu alaihi wasallam dan suaminya alaihi salam dan anak-anaknya yang suci alaihi wasallam. Para hadirin majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam kasih sayang Sayyidah Zahra sallallahu alaiha dan ayahandanya sallallahu alaihi wasallam dan suaminya alaihi salam dan anak-anaknya alaihi wasallam. Marilah kita kirimkan keberkatan dari majelis ini untuk kekasih hati kita Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci, dan untuk para leluhur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zuriyah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pula pada para nabi, para rasul, para siddiqin, solihin, syuhada, para kekasih Allah, para ulama yang mencintai Nabi dan keluarganya, seluruh kaum mukminin dan mukminat baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita, dan terutama pada handai tolan kita, terutama pada kedua orang tua kita, juga terkhusus lagi kepada para guru kita, Allah Yarham, Ustaz Jalal, serta Bunda Ais Kartini, Yaji Muhtar Adam, Habibna Husain Al-Habsyi, Habibna Segaf Al-Jufri, Habibna Aib As-Segaf, Habibna Toha Musawa, Habibna Rusdi Al-Aidrus, Ustaz Asmawi, Ustaz Khairan Yusuf, dan seluruh guru-guru kita. Terkhusus juga pada penulis kitab Risalah Walaya, Syed Alama Muhammad Husain Toba-Tobai, kemudian Syed Ruhulal Musawi Al-Humaini, terkhusus juga kepada penulis kitab Profesor Dastagib, dan semua guru-guru kita. Dan juga mudah-mudahan melalui majelis yang mulia ini, seluruh kubur kaum mukminin dilapangkan Allah, semua yang sakit mendapat kesembuhan, semua yang memiliki hajat mudah-mudahan dikabulkan hajatnya, semua yang terkena musibah mudah-mudahan diringankan Allah musibahnya dan dikaruniai kesabaran yang sempurna, dan mudah-mudahan pula yang terpenting Allah senantiasa memberi kita taufik hingga akhir dari nafas kita. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Fatihah. Tasbihuhu salawat. Allahumma shalli. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil awalin, wa shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil akhirin, wa shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mala'il a'la, wa shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammad al-wasilah wa syarfa wa darajatul kabirah. Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa lam arah, wa la taqnimni yawmal qiyamati ru'yatah, warzuqni sohbatah, wa tawafani ala millatih, wasqini min khawdi masroban rawiyan, sa'igan hani'an la asma'u ba'dahu abadah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fakama amantu bi Muhammadin wa lam arah, fa'arifni fil jinani wajhah. Allahumma balik ruha Muhammadin anni tahiyatan kathiratan wassalama, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tawhirin. Subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
aku merindu. Setiap ku kenang sejuk indah senyummu, semakin ku mencintaimu. Kau tetap tersenyum dalam luka, dan saat itu ku tak di sana. Sadarku tak layak berada di dekatmu, betapa indah di kakimu, agar ku gapai surgamu. Kau tetap menungguku yang tak datang, harapan rindumu selalu tertahan. Rindu abadi.